Kami sapa Anda semuanya. Kami saat ini berada di Kayung Utara, tepatnya di Masjid At-Taqwa. Ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak di sini semangat menyambut kehadiran kami untuk belajar di UTEK mengapa Al-Quran. Ini usianya udah 44 nih, gak usah. Usia 40 ke atas ya. Tapi dalam tempo 30 menit beliau-beliau ini bisa menghafal Quran surah Al-Anam ayat. Tapi Allah Akbar. Bukan kita ini hebat, tapi Allah sudah menjadikan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Masjid At-Taqwa Kayung Utara, Kabupaten Kayung Utara, kami atas nama PWKJ Jakarta Barat, saya Haji Muhammad Syah, SKPD, Ketua PWKJ Jakarta Barat, mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk membuktikan Al-Quran itu mudah dihafalkan, dan tim tim menghafal Quran untuk orang dewasa ini menjadi beberapa bulan di PWKJ Jakarta Barat. Nanti ada lagi satu event, kalau ini menghafal surah ayat yang pede-pede, nah ini gitu caranya. Nanti ada juga cara menghafal ayat Al-Quran yang ayatnya panjang-panjang. Jadi tidak ada tambahan lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah punya hafalan minimal satu juz, ya amin. Amin. Kalaupun kita tidak bisa menghafal satu juz, tapi kita sudah tahu cara mengajarkan bagaimana anak kita menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan semua perjuangan kita untuk menghafal Al-Quran bagi jihad bisa bismillah, amin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan dalam surga oleh Allah. Demikian dari Kayung Utara, Masjid At-Taqwa bersama jemaah apa? Kayung Utara, tepatnya di desa Sungai Pompuang. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya ingin satu testimoni dari satu orang bapak, testimoni dari satu orang ibu. Anggapannya, anggapannya dari orang Tuh ya, anggapannya dengan teori. Alhamdulillah kami sudah belajar teknik menghafal Al-Quran dari metode biasa. Dan sebelumnya memang kami juga pun masih belajar menghafal Al-Quran ini sangat kesulitan ya. Dan ternyata metode ini begitu simpel dan mudah ternyata. Hanya memang tinggal kecukupan kita saja. Dan alhamdulillah kita sudah belajar dan ternyata memang lebih mudah itu untuk kita menghafal Al-Quran dengan cara mendengar kemudian mengulang-ulang bacaan kita. Dan mudah-mudahan ini bisa kami terapkan di lingkungan sendiri maupun di lingkungan rumah ya, di rumah juga di sekolah juga sama. Terima kasih. Ibu-ibu dan ibu-ibu, namanya tadi apa namanya? Nama, kenalkan. Kenalkan namanya, namanya kenalkan. Perkenalkan, nama saya Adi Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurela, Ketua Sarmah Media Kayung Utara. Kami merasa bersyukur dengan adanya kegiatan bimbing metode menghafal Al-Quran yaitu metode Gaza yang diadakan oleh IKD Kalbar. Masya Allah, tabarakallah, sangat mudah. Dalam waktu 30 menit kami dimaksimalkan sudah bisa menghafal Al-Quran, menghafal 6 ayat yaitu surah Al-Rahman sebanyak 6 ayat. Dan ternyata intinya ada kemauan pasti ada jalan, dan salah satu adalah jalan yang dilaksanakan dengan metode Gaza. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, kemudian menjadi wasilah kami semua sebagai ibu rumah tangga yang super sibuk tapi bisa, masih bisa untuk menghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Sekali lagi terima kasih kepada Yayasan Permata Kayung Madani, IKD Kalbar dan Sarimah Kayung Utara yang sudah mengadakan kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
panjang-panjang. Prioritas kita untuk menghafal tahap awal itu, ada pun yang pendek-pendek ukurannya, ada yang tidak nampak. 30 itu rata-rata ayatnya pendek-pendek. Nah, pilihan yang ditanya pengalaman kalau dia itu pendek-pendek. Al-Habib pernah panjang, sampai ke Al-Jadala, Al-Nidja itu pernah panjang, Al-Muntahana, sampai ke Al-Tahri itu ayatnya panjang-panjang. Al-Muluk, sudah panjang-panjang juga. Balik lagi ke Al-Qalam itu pendek-pendek. Al-Kafar itu pendek-pendek. Jadi makanya sasaran tembak kita dalam Al-Quran, teorinya memang tidak akan sampai dari awal teori ini, takut dan cukup waktunya. Sasaran teori Al-Quran itu ambil yang surah yang pendek-pendek dulu. Banyak kan surah yang kapal dulu, itu menjadi motivasi. Misalnya anak, Al-Qalam, Al-Qalam, Al-Ibad, terus sampai ke anak pak tentukan pilih ayat yang panjang, pilih ayat ini. Lanjutkan lagi surah 8 tidak apa-apa. Sampai surah 8 terus kita mulai dari surah 8. Itulah hikmah suara kita. Kalau kita mengapanya dari ayat yang panjang, keren. Anak-anak itu keren. Kita dapat apa dari ayat panjang. Itulah yang ini. Terima kasih kepada Ustaz Duransa yang sudah memberikan materinya hari ini. Kemudian menjadi wasilah kebaikan dan amal jariah telah diambil masyar. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama beristighfar kepada Allah. Semoga kita diampuni dengan yang kita terbaik untuk belajar menghafal Al-Quran. Kemudian kita bersama-sama menutup majlis kita dengan hamdalah, alhamdulillah, amin. Dan itu dengan doa kepada tim majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama panitia dari Sanimak Kayu Utara dan Yayasan Kayu Madani mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatian pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah catat kegiatan kita pada hari ini sebagai amal jariah terbaik kita telah diomir masyar. Amin ya rabbal alamin. Seakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.